Baru-baru ini viral sebuah video, seorang ibu diduga menyuruh anaknya mengemis sementara ia bersantai di sebuah warung. Video tersebut dibagikan oleh akun Twitter @heraloeps atau Miss Tweet pada Rabu 15 Maret 2023. Dalam keterangan cuitan, akun ini menuliskan jika sang anak ditugaskan untuk mengemis, sedangkan ibunya malah duduk sambil makan dan minum di warung. Dilansir dari Tribun Jabar, Kamis 16 Maret dalam video diketahui, perekam menghampiri seorang perempuan berbaju coklat yang sedang duduk di depan warung. Ia lalu langsung melabrak sang ibu, lalu mempertanyakan mengapa ia tega menyuruh anaknya untuk mengemis. Ketika ditanya, ibu tersebut berdalih bahwa anak tersebut adalah seorang yatim. Suami dari ibu tersebut ternyata telah meninggal, sehingga ia membiarkan anak tersebut mencari uang sendiri.